sini. Mana dong? Pemilu tiga lah. Deh, dan juga para imam om. Double M. Semakin hits dan semakin update dan nggak kudet tentunya. Dan beberapa informasi menarik diantaranya, yang pertama juga Mr. Hit sudah menyiapkan liputan langsung dari perhelatan Akbar Gadget dan Teknologi Seantero Indonesia. Apalagi kalau bukan Indocomtech 2013. Dan juga di segmen selanjutnya buat para pemirsa semakin hits tentunya. Dan langsung kembali saja ke studio bersama Mr. Hit. Smartphone telah menjadi suatu kebutuhan dari lifestyle sebagian besar masyarakat Indonesia. Oke, gimana kabarnya? Oke, Mai. Cek, 1, 2, 3. Halo Indonesia. Makasih Miss Agency sudah menyempatkan hadir. Selamat datang Miss. Bagaimana perspektif dari perusahaan Samsung sendiri melihat perkembangan pasar? Nah, itu sih, ya, nervous ya, nervous sih. Masa profesional Vicky masih nervous sih. Oke, dengan informasi-informasi hangat pastinya seputar komunikasi dong. Nah, ini terkait dengan berita perekonomiannya juga ya. Kalau ngomongin komunikasi, kita kan mau membahas seputar teknologi komunikasi di pada hari ini, di mana di era globalisasi dan modernisasi ini semuanya pasti serba canggih. Apalagi kalau ngomongin komunikasi dan gadget berukuran 5,7 inci beserta Full HD AMOLED dengan perlengkapan lainnya belum cukup juga. Terus saksikan Communication Forum di jam dan waktu yang sama untuk informasi-informasi mengenai komunikasi dan teknologi lebih lanjut lagi. Jempret! Jempret! Go! Akai! Bro. Go, bro. Indonesia, bro. Lu kan udah punya iPhone yang paling baru. Oke, sip. Gua lagi mau syuting nih. Nonton. Oke, sip. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ardes Gunawan dalam acara Cerita Ardes. Dan tentunya seperti biasanya di edisi Senin 28 Oktober 2013 ini kita semakin spesial karena